Masalah korban anak yang belum balig, korbannya anak yang belum balig, boleh enggak anak belum balig berkorban? Ini kan menjelang hari raya korban. Bagaimana hukum korbannya anak yang belum balig atau korban orang tua yang diatasnamakan anak yang belum balig? Ini ditafsirnya. Apabila harta yang digunakan untuk korban adalah harta milik anak sendiri, harta milik anak sendiri, misalnya dia itu uang tabungan dia atau tabungan yang uang saku ditabung atau mungkin apalah pokoknya sudah dimiliki sama anak itu sendiri, maka itu tidak boleh digunakan untuk korban dan juga tidak sah. Nah, anaknya itu belum balig, tidak ada hak untuk tasarruf. Dan tabarruk juga enggak boleh. Anak itu kalau belum balig belum boleh tabarruk. Apabila harta yang dipakai adalah harta milik orang tua, yaitu duitnya yang untuk beli kambing itu milik orang tua atau kambingnya orang tua, dan yang niat korban adalah orang tua, yang niat orang tuanya, ya, atas nama anaknya, maka boleh dan sah kalau begini. Jadi kalau nanti itu anak-anak MI mamanya itu pengen korban, itu mesti pakai hartanya bapaknya atau ibunya, kemudian yang meniati juga orang tuanya, terus di atas namakan anak, itu caranya begitu, bukan hartanya anak. Apabila harta yang dipakai adalah harta orang tua, ini juga, tapi yang niat kurban adalah anak kecil, ini belum boleh niat. Anak kecil itu sendiri, maka yang seperti ini juga tidak sah karena dia belum boleh niat. Yang niat harus orang tuanya atas nama anak. Maulaya salli wa sallim daiman abad.